Ratusan warga lingkungan Kaligandu, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan depo sampah, Jumat 30 Agustus 2019. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan warga secara spontan berkumpul di lokasi pembangunan depo sampah. Tokoh pemuda Purwakarta, Komarudin, dalam orasinya menyatakan, aksi penolakan tersebut berdasarkan temuan di lapangan. Tidak ada komunikasi dari pihak pemerintah maupun pemborong. Para pejabat-pejabat Kota Cilegon agar tahu kondisi lingkungan yang akan dibangun. Bapak-bapak yang berhormat, di sini adalah salah satu daerah rawan banjir di mana setiap tahunnya memakan korban. Salah satunya adalah korban rumah yang rubuh. Harusnya dari pihak pemerintah mengetahui hal itu. Harusnya dari pihak pemerintah. JO Kabar TV melaporkan.